Jalan-jalan dan lumpur sungai yang sudah lama tidak dikeruk menumpuk di tepi dermaga. Padahal dulunya adalah pelabuhan kelas dunia. Pelabuhan ini pernah tercatat menjadi bagian jalur sutra perdagangan internasional. Pelabuhan Karangantu atau Banten Lama yang terletak sekitar 10 km dari pusat kota Serang itu pada abad ke-15 adalah sebuah bandar pelabuhan penting dalam perdagangan internasional. Kala itu, Banten yang masih berbentuk kota menjadi sebuah tempat transit bagi jalur perdagangan antar negara. Kapal-kapal asing yang hadir di pelabuhan tertua di Jawa dengan nama Karangantu ini berasal dari negara Persia, Arab, Cina, Inggris, Gujarat, Portugis, dan Belanda. Pelabuhan Karangantu di Banten dulu merupakan pelabuhan besar sekaligus pelabuhan tertua di Pulau Jawa sebagai pintu gerbang perdagangan internasional untuk Nusantara. Cornelis de Houtman, orang Belanda yang datang pertama ke Banten, menyebut pelabuhan Karangantu sama besar dengan Amsterdam. Vincent Leblanc, asal Perancis, waktu tiba di Banten, dengan menyebut Karangantu sebagai pusat perdagangan internasional yang banyak disinggahi oleh para pedagang dari benua Asia, Afrika, dan Eropa. Dapat dibayangkan betapa besar dan ramainya bandar Karangantu saat itu. Kejayaan Banten dengan lautnya kini tinggal kenang. Karangantu hanya sebuah pelabuhan kecil di Banten dengan kondisi yang cukup memprihatinkan. Karangantu tempo dulu memajukan aktivitas ekonomi kelautan yang terdiri atas sektor yakni perikanan, industri, kelautan atau maritim, transportasi laut, bangunan kelautan, dan jasa kelautan. Dengan segala keadaan Karangantu yang kini bak tumpukan dan serakan sampah, harapan untuk mengembalikan kejayaan Banten semoga masih tetap terpatri dalam jejak langkah. Kini Karangantu menjadi pelabuhan yang terlupakan. Selain karena tak ada lagi jejak peninggalan yang bisa dilihat langsung, pelabuhan itu benar-benar berubah jadi perkampungan nelayan kumuh. Di tahun 2018 sampai sekarang, pelabuhan Karangantu menjadi kawasan wisata yang menjadi prioritas pemerintah Kota Serang. Lokasi tersebut sedang dalam penataan dan jadi prioritas wisata di Kota Serang. Karangantu dengan Pantai Gope itu yang tidak memiliki pasir, menyajikan pemandangan pelabuhan lengkap dengan perahu dan nelayan yang hilir mudik di lepas Teluk Banten. Mudah-mudahan
Pelabuhan Karanghantu yang menjadi objek wisata akan terus berbenah. Pelabuhan Karanghantu yang tentunya mempunyai nilai-nilai sejarah tinggi akan terus selalu dikenang.